Pemirsa, banjir di Kabupaten Kerinci, Jambi telah memasuki pekan ketiga. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menerobos banjir. Sejumlah anggota TNI diterjunkan guna membantu para pelajar yang akan berangkat ke sekolah. Dengan menggunakan perahu karet, personil TNI membantu para siswa menerobos banjir untuk pergi ke sekolah. Beberapa anggota TNI dari Koramil 05 Danau Kerinci kemudian menggendong sejumlah siswa untuk menuju mobil yang telah disiapkan di tepi jalan. Bantuan aparat TNI sangat diapresiasikan warga lantaran warga kesulitan untuk beraktivitas karena banjir merendam jalan yang merupakan akses satu-satunya ke permukiman. Salah satunya jalan utama Desa Telago yang terendam banjir sepanjang 300 meter dengan kedalaman hingga 1 meter. Bapak Koramil beserta Bapak Babinsa di wilayah setempat yaitu Kecamatan Keliling Danau yang telah membantu kami dalam penyeberangan untuk melayani masyarakat kita yang terdampak bencana yaitu banjir yaitu di daerah Pulau Tengah. Hingga pekan ketiga, banjir di 20 desa di 4 kecamatan yang berada di pinggir Danau Kerinci belum juga surut. Warga berharap ada solusi dari pemerintah agar warga dapat beraktivitas secara normal kembali. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, AI News melaporkan.